onlineku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya kawan, dan semoga kita semua bisa sukses selalu. Amin. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman subscriber aku untuk jalan-jalan santai di tepi pantai ya teman-teman. Dan kebetulan banget nih ya, cuaca Hong Kong hari ini sangat cerah sekali. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku nih ya yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Kiovani Channel. Thank you. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tepi pantai. Dan kebetulan banget nih ya, hari ini tuh cuaca benar-benar cerah sekali. Sebenarnya ini sudah sore ya teman-teman. Ini sudah pukul 5:30, jadi udah sore, tetapi entah kenapa ini matahari masih menyinari bumi Hong Kong hari ini. Dan hari ini masih benar-benar panas banget. Dan di sini tuh banyak banget ya teman-teman, ada yang jogging, ada juga yang sedang mancing, bahkan ada juga yang hanya duduk-duduk santai. Karena di sini tuh buat duduk santai itu benar-benar nyaman, karena meskipun panas, di sini itu ada angin yang dari pantai itu sepoi-sepoi. Jadi di sini tuh benar-benar sejuk banget. Dan di sini itu juga banyak banget ya teman-teman perahu yang sedang bersandar, baik itu dari perahu nelayan ataupun itu perahu dari penumpang. Karena di seberang ujung sana itu ada pelabuhan, teman-teman. Jadi di sini itu juga deket banget dengan pasar ikan. Jadi kalau mau belanja pasar ikan, kalian itu kesini aja. Di sini tuh murah-murah banget ya. Tetapi adanya kalau di pagi hari. Nah, pagi hari itu mungkin kalau udah jam 9 atau jam 10 itu udah habis, teman-teman. Jadi benar-benar harus pagi-pagi banget. Dan itu kebanyakan ya yang menyerbu itu adalah orang-orang seperti nenek, kakek, seperti itu. Kalau yang orang muda-muda itu jarang banget. Nah, jadi yang kebanyakan menyerbu itu adalah para loyangga. Oke, yuk kita lanjut lagi untuk menyusuri di tepi pantai, teman-teman ya. Jadi meskipun ini sudah sore hari, tapi benar-benar masih panas ya. Jadi banyak banget tuh orang-orang yang pakai payung ataupun apa. Memang benar-benar masih panas sekali teman-teman di sini. Tuh lihat mataharinya tuh benar-benar masih menyinari di bumi Hong Kong. Wah, mataharinya benar-benar nih ya. Panas sekali teman-teman. Dan ini kebetulan ada perahu penumpang yang sedang melintas. Ini adalah perahu penumpang ya teman-teman ya. Nah, ini sedang melintas. Dan di sini tuh juga banyak banget teman-teman orang yang mancing ataupun orang jogging, sangat-sangat banyak banget. Karena aktivitas di sore hari itu, kalau di sini itu banyak orang yang mancing dan juga orang yang jogging. Nah, ini dia sambil berteduh ya, karena memang benar-benar panas. Itu sinar mataharinya benar-benar nyorotnya tuh ke sini ya. Jadi mereka tuh berteduh, tapi sebenarnya dia lagi mancing tuh teman-teman. Nah, sekarang yuk kita terus menyusuri pantai ini sampai ke ujung ya teman-teman ya. Kalau dari sini kita tuh bisa melihat di seberang sana. Nah, di seberang sana itu adalah Lamato, Pulau Lamato. Sebenarnya deket banget ya kalau dari sini ya. Siapa nih yang sudah pernah ke Lamato? Nah, di Lamato itu juga indah banget teman-teman. Jadi kalau nyampe sini tuh deket banget. Jika kalian mau ke Lamato, bisa juga naiknya itu dari sini ya teman-teman. Pelabuhan di sini juga bisa, ataupun di pelabuhan yang besar di Wanche juga bisa teman-teman. Kalau yang bagian sini buat anak-anak kecil itu jarang banget ya teman-teman, karena yang bagian atas sana itu ada juga playground. Jadi kalau anak-anak kecil itu semuanya pada di atas sana teman-teman. Jadi kalau yang di bawah sini itu kebanyakan orang yang jogging atau orang mancing atau yang sedang ingin berselfie saja di sini. Jadi di sini tuh view-nya benar-benar cantik banget dan sangat indah sekali teman-teman, apalagi dengan cuaca yang sangat cerah seperti hari ini.
Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan saya juga tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat aku yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Tanpa kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang sampai saat ini, kawan-kawan. Dan hanya ucapan terima kasih yang hanya bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga dipertemukan jodohnya, dan yang belum mendapatkan momongan semoga segera diberi momongan, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh, dan yang belum monet semoga secepatnya nyusul monet. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Goodbye.